Jadi ini cara mengatasi apa, ngecek apa speednya di angka 2 terus. Yang pertama cek di tombol speednya ini. Ini kabelnya warna abu-abu sama hitam garis putih. Begini. Pakai multitester. Tahan, Mas. Coba dipencet. Tahan. Ini lepas. Tahan. Tuh. Nah, ini berarti nyambung. Kalau nyambung, berarti kita lanjut ke kabel bodi. Ini dari depan ke belakang. Yang warna kuning garis merah, Mas, dari kabel bodi. Kuning garis merah. Jadi ini ya, kuning ada garis merahnya. Nah, ini nyambung. Nyambung. Tuh, yang belakang. Terus yang kedua yang hitam. Ini hitam ke hitam yang belakang, hitamnya pakai ke yang terminal. Nah. Hitam terminal. Ini terus yang ketiga ini kontak on. Ini di kontak on. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini memang enggak nyambung. Ini nanti dilepas, jadi ini sambungan lagi, dia akan keluar angka 2. Ini yang dari kuning garis merah kita pakai apa, kabel pendek aja, jadi buat mancing aja, buat jumper. Nah, ini buat ngecek aja fungsi enggak dari kontrolernya gitu. Ini tiga, saya pindah ya, pindah dari tiga pindah ke satu. Nah, jadi caranya, jadi ditempel, lepas, tempel, lepas, gitu.